Bahaya, engkau menggendongku. Betul, toh? Kamu boleh peluk. Dalam bahaya, Tuhan Yesus gendong kita semua. Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Kami di Kupang juga mengalami yang ketakutan, yang kengerian, yang besar sekali. Tapi dalam bahaya, Tuhan Yesus gendong kita. Kami berdoa untuk Sabu. Kami berdoa untuk Rejua. Terima kasih banyak Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ketua Umum PGI, yang mau datang melihat kami di Sabu, melihat kami di Rejua. Kita susah, kita rumah-rumah hancur, tapi kita percaya Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Ada amin? Amin. Amin. Pemama, kakak adik, saudara-saudara sekalian, saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur ikut berduka cita atas meninggalnya saudara kita karena siklon tropis Seroja. Dan kemudian kami juga merasa prihatin kepada Bapak Mama yang rumahnya dihanyutkan semua, harta bendanya semua dihanyutkan semua. Tetapi saya yakin bahwa dalam kehanyutan kita, Tuhan Yesus selalu datang kepada kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, iman kita tidak boleh dilunturkan oleh banjir. Walaupun dia banjir badai bagaimanapun juga, iman kita tetap kuat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Mama, saya datang untuk memberikan sedikit bekal untuk meringankan, tidak banyak. Kami bawa beras, bawa Indomie, dan juga yang paling penting kita terima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat. Mereka sudah mau jauh-jauh dari Sumatera Barat datang untuk memberikan kepada kita rendang. Rendang dari Sumatera, dari Padang. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemarin dengan adik saya wakil gubernur juga jauh-jauh dari Padang. Padang itu ada di mana? Sumatera. Sumatera Barat. Barat. Ini kayak begini nih rendangnya. Ini makannya enak. Jadi anak-anak kalau makan ini mesti pintar. Ya. Siapa Presiden Republik Indonesia? Dadah. Woi, tahu semua ini yang jauh. Kita harus satu. Walaupun berat jauh karena tempat tinggalnya, tapi satu. Inilah dibuktikan oleh saudara kita dari Sumatera Barat. Datang memberikan rendang kepada kita semua. Jadi Bapak Mama, kakak adik, kami tidak terlalu lama. Karena ini pilotnya orang Rusia. Orang Rusia ini, di mana Rusia? Tidak tahu. Di benua apa? Asia. Ya, di bagian utara sana, jauh antara sekali. Antara Eropa dan Asia. Ya. Jadi kalau dengan pesawat dari Jakarta, itu 13 jam. Non-stop 13 jam. Itu saking dekatnya itu jadi 13 jam. Ya. Tapi nanti Bapak, nanti dibagi dengan ada beras, ada mie, kemudian ada juga rendang. Silakan ini nanti Pak Camat bisa koordinasi dengan Bapak Desa, bisa dibagi kepada Bapak Mama untuk sekedar meringankan. Terima kasih Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Mana lagi satu lagi? Ini Jawa Timur. Siapa tuh di sini Jawa Timur? Jawa Timur ada. Dua pilih, satu pilih. Yang mau pilih. Bapak Masuk. Ya. Keluar dan juga satu pilih. Mama dan Papa kalau mau itu tidak dibuka. Kami di pulau sendiri jadi aman lah. Siap. Jadi Mama berat.
Tapi soalnya ini safe-nya ini mutung dengan ini apa namanya? Barpaung ini kakak adik. Iya. Tapi ada ibu dari ada Pak Bupati. Aman. Saya siap. Saya kira kalau barang-barang ini sih. Jadi Bapak Mama, nanti pemerintah akan begini, didata semua yang rusak berat itu pemerintah akan memberikan uang 50 juta. Yang rusak sedang 25 juta, rusak ringan 10 juta. Kriteria-kriteria itu nanti Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan membuat kriteria itu. Karena kita tidak ada relokasi, rumahnya masing-masing, dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional akan memberikan bersifat uang. Jadi nanti dikoordinir oleh Pak Bupati, Bapak Camat, kemudian juga teman-teman dari Dewan bisa ikut mengawasi sama-sama. Tetapi yang paling penting, rumah mereka itu harus jadi. Karena rumah ini bukan hanya sekadar haus, sekedar rumah, tapi tempat kehidupan bagi mereka. Saya kira itu aja Bapak Mama, kami mesti kembali. Karena helikopter ini dibawa oleh orang Rusia. Yang dia juga tidak tahu bahasa Indonesia, kami juga tidak tahu bahasa Rusia. Jadi hanya tujuh begini-begini. Ya, ini satu menit atau satu jam atau berapa jam, tidak tahu. Hanya begini saja. Hanya begini aja, awas begitu. Pak Bupati yang saya hormati, Bapak Ketua PGI, Ibu Ketua. Bapak Mama kata aja saudara-saudara sekalian, memang bencana ini kita hidup dalam kegelapan. Walaupun siang ini sekarang matahari terang, tapi pada malam hari pasti gelap. Satu. Yang kedua, kalau kita mau beribadah pasti membutuhkan suara yang tinggi. Beda dengan Santo Paulus dulu di Efesus, dia punya suaranya bikin sesuatu yang memang dikaruniai Yesus bisa sampai gaung kemana-mana. Kita dari pemerintah provinsi menyerahkan 2 unit genset ini pada Ibu Ketua Unit Sinode. Nanti Ibu Ketua bisa memberikan kepada Sabu Barat dan Sabu Timur. Sabu Barat dan Sabu Timur. Ini Bapak Diri, Pak Ito, Pemerintah Provinsi. Ya, jadi kami baik, kita balik. Kita lagu, Pak Gub, ya. Amin. Kami lagi salam hormat dari seluruh gereja-gereja di Indonesia. Amin. Mau lihat aja, Pak Gub. Malu aja, Pak Gub. Di bawahnya itu juga. Bawahnya. Yang selalu kondisi. Iya. Itu nanti pertama adalah pemilik kapal harus berusaha untuk mengangkat kembali kapal. Kalau pemerintah pemilik kapal tidak bisa, maka perhubungan laut dalam hal ini pemerintah akan membantu untuk mengangkat kapal itu. Karena kapal itu sangat mengganggu, karena itu namanya restricted area dan prohibited area, daerah terlarang yang semua orang tidak boleh datang. Dan itu nanti menghalang kapal lain untuk berlabuh di situ dan menghambat perekonomian. Oleh sebab itu sebentar sore saya akan telepon Dirjen Perhubungan Laut supaya mereka juga mungkin kalau misalnya perusahaannya ada kesulitan, maka pemerintah pusat juga bisa ikut membantu. Apakah mereka punya alat balon yang cukup bagus untuk datang ke sini untuk bisa membantu supaya segera mungkin diangkat. Tadi Bapak mengatakan bahwa di Rai juga Bapak bertemu dengan saudara kita Indonesia. Iya, dari Binjai, dari Sinjai. Mereka ada 14 orang, 3 yang hilang, 11-nya itu. Dan mereka berterima kasih kepada masyarakat Sabu Rai juga yang telah menampung mereka. Dan sekarang mereka lagi perbaiki kapalnya, mudah-mudahan besok sudah selesai, mereka akan pulang ke kampung halaman mereka. Yang terkait dermaga itu apa tadi? Jadi, yang rusak semua. Iya, dermaga kalau di sana itu tidak separah sini. Iya. Kalau di sana tinggal kapalnya ditarik, nggak bisa. Tapi kalau di sini nggak bisa. Di sini kan kapal besar. Iya. Di sana kan kapalnya sedang. Jadi kapal sedang masih bisa. Kalau ini nggak bisa, ini mesti pakai balon. Iya. Dan
sepertinya terhambat bongkar ya, muat. Iya, makanya memang itu pasti dan itu harus segera segera. Makanya kalau misalnya pengusaha kapal itu mengalami kesulitan, baru kemudian pemerintah harus ambil alih segera mungkin. Saya akan telepon Pak Dirjen Perhubungan Laut semua. Terima kasih Bapak. Gitu. Okay. Ada hal-hal yang Bapak lihat di sana, apa yang terjadi di sana? Harapan-harapan Bapak terhadap pemerintah masyarakat. Ya, yang pertama di lain dua tadi saya melihat yang harus saya mengakui bahwa antusias masyarakatnya, optimisme masyarakatnya masih sangat tinggi. Walaupun mereka dalam keadaan duka. Rumah mereka dulu lantak, tapi mereka masih hidup dalam optimisme. Oleh sebab itu tadi saya membawa bantuan ke masyarakat di Rai Jua, karena memang dari Sabu ini ke sana tidak bisa jalan dengan kapal karena dermaganya masih rusak. Di sana juga rusak. Oleh sebab itu kami antar pakai helikopter. Dan kemudian kami juga minta kepada masyarakat supaya segera mungkin mendata melalui Pak Camat, mendata rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Kemudian nanti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, kita akan memperbaiki semua sarana-sarana pemerintah, sarana-sarana infrastruktur akan diperbaiki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kalau rumah-rumah yang rusak berat itu, pemerintah pusat akan tanggung memberikan 50 juta rusak berat satu, yang rusak sedang 25 juta, yang rusak ringan 10 juta. Lalu di sini ada kantor bupati yang rusak. Oke, okay, kita akan pikirkan bersama mengalokasikan anggaran dari APBD supaya segera mungkin untuk menangani itu. Karena itu menjadi sebagai instalasi dari Kabupaten Sabugai juga. Ya. Dan tentu nanti kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan DPRD dan bupati supaya segera mungkin itu bisa diperbaiki. Ya, terima kasih.